Sekarang saya ada di gua darat di daerah Rogodadi. Ketinggian gua ini kira-kira 115 meter dari dataran di... Yang paling menarik dari gua ini, walaupun kelihatannya di depannya adalah shelter cave, jadi semacam ceruk begitu, tapi justru gua-gua yang seperti ini dengan lebar sekitar 4 meter, tinggi juga sekitar 4 meter, ini sangat layak untuk dihuni sebagai hunian purbakala. Dan ini satu dugaan yang cukup menarik di kuni Turritella gitu. Dan yang paling menarik adalah ujungnya selalu ditemukan dalam keadaan terpotong. Mungkin sebagai makanan purbakala. Biasanya ujungnya dipotong, kemudian disedot. Contoh yang lain adalah yang biasa, kerang seperti ini. Biasanya ini hidup di dasar laut gitu ya. Juga mungkin menjadi makanan manusia dulu yang pernah menghuni ini.